Hai guys, balik lagi dengan Gita di Flash Gadget Channel. Jadi video yang kalian tonton barusan itu semuanya kita capture pakai Vivo X60 Pro. Jadi memang gimbal stabilization-nya Vivo X60 Pro itu bagus banget. Jadi kita pakai buat take video yang ekstrim banget gerakannya. Gimbalnya itu tetap stabil dan yang paling aku suka di sini adalah tone warnanya yang sinematik banget. Tapi kalian tahu nggak sih? Video barusan itu kita ngeditnya cuma dari handphone aja. Nah, buat video barusan itu simple banget bikinnya. Kita cuma pakai aplikasi KineMaster. Jadi aplikasi KineMaster ini bisa kalian download di App Store maupun Play Store dan yang pastinya free ya. Nah, benefit dari aplikasi KineMaster ini maksimal banget, tapi tenang aja, nggak bakal bikin handphone kalian berat, tetap enteng, karena nggak bakal banyak storage. Di zaman sekarang ini, kalau misalkan kalian pengen jadi content creator, kayaknya tuh dipermudah banget ya. Handphone aja di zaman sekarang itu udah banyak banget yang bagus. Apalagi buat kalian nih yang nggak punya PC ataupun laptop buat editing video, nah kayaknya cocok banget nih pakai aplikasi KineMaster. Oke, kalau gitu aku bakal nunjukin tutorial editing video pakai KineMaster. Tonton video ini sampai habis. Oke, kita buka dulu aja aplikasi KineMaster yang ada di handphone. By the way, ini langsung aku edit dari Vivo X60 Pro-nya. Tampilannya itu simple dan aku yakin kalian pasti gampang ngerti. Pertama-tama, kita tentuin dulu aspek rasio video yang kita inginin. Di sini udah ada beberapa opsinya nih. Untuk video ini, aku pilih rasio 16:9 supaya pas banget buat di-upload ke YouTube juga. Kalau udah, langsung aja masuk ke timeline-nya. Terus lanjut lagi ke media buat insert footage-footage yang bakalan kita edit. Bisa pilih footage yang udah tersedia di media, atau langsung record video maupun capture foto melalui aplikasi KineMaster ini. Caranya tinggal pilih icon yang berbentuk bulat. Setelah insert footage pilihan, kita juga bisa pangkas videonya buat nyesuaiin durasi ataupun buang bagian yang nggak perlu. Nah, dengan menekan video footage, kita juga bisa mengatur speed video, reverse, rotate, milih color filter, color grading, revert, bahkan bisa voice changer. Nah, tentunya masih banyak banget pilihan lainnya biar ngeditnya itu makin gampang. Di sini juga ada menu layer, lebih leluasa kreasiin video kalian nih. Dari sini kita bisa nambahin beberapa footage maupun foto tambahan. Ada juga efek, stiker, teks sampai handwriting. Nah, untuk menambahkan musik dan sound effect, di sini juga ada menu audionya. KineMaster sendiri juga menyediakan store yang isinya tuh ada banyak banget musik dan sound effect. Genrenya juga lumayan lengkap. Gak cuma audio, store dari KineMaster ini juga banyak banget nyediain elemen-elemen tambahan yang dibutuhin untuk keperluan editing video. Ada stock image, ada stock video, ada clip grafik, transition, sampai ada stiker animasi yang lucu-lucu banget. Nah, ini semua free downloadnya, terutama kalau kamu udah berlangganan. Ada beberapa video yang biasanya tuh perlu voice over kan? Nah, kita juga bisa langsung record voice over kita dari aplikasi KineMaster-nya. Susunan video udah pas, voice over juga udah pas, selanjutnya kita langsung aja ke tahap color grading. Color grading di KineMaster ini juga mudah banget, bisa atur brightness, contrast, shadow, saturasi, dan juga lainnya. Bisa juga pakai color filter bawaan KineMaster-nya nih, biar lebih sinematik aja nih hasilnya. Editing udah selesai, langsung aja kita render videonya. Tentuin dulu resolusi dan frame rate-nya, langsung kita export. Di sini kamu bisa pilih resolusi sampai 4K. Kalau memang video yang tadi kamu shoot itu pakai resolusi 4K juga. Dan herannya rendernya itu juga cepat. Buat kalian content creator pemula, urusan editing video tuh dipermudah banget ya dengan adanya KineMaster. Apalagi downloadnya tuh free di App Store maupun Play Store. Dan juga biaya berlangganannya itu terjangkau. Nah, walaupun kalian nggak berlangganan, kalian juga tetap bisa gunain aplikasi KineMaster ini buat editing video, tapi ada watermarknya aja nih. Oke, semoga rekomendasi aplikasi KineMaster barusan tuh ngebantu kalian yang pengen jadi content creator. Makasih juga nih yang udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Bye!